Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas 5 rekor Lionel Messi yang mustahil dilewati Cristiano Ronaldo akan dibahas dalam kesempatan kali ini. Sampai saat ini Messi adalah salah satu pesepak bola terbaik dunia. Messi meraih julukan tersebut lantaran mampu membuktikan diri dengan berbagai gelar yang diraihnya. Tak hanya mampu membantu klubnya juara dan meraih trofi, Messi pun mampu memecahkan berbagai rekor individu yang fantastis. Rekor-rekor tersebut pun dianggap akan sulit dilewati pesepak bola lain, termasuk rival abadinya, Cristiano Ronaldo. Lantas apa saja rekor yang dimaksud? Berikut 5 rekor Lionel Messi yang mustahil dilewati Cristiano Ronaldo. Lima gol Liga Champions terbanyak dalam satu klub, yakni 120 gol. Jika membicarakan top skor sepanjang masa Liga Champions, Messi yang mencatatkan 129 gol jelas kalah dari Ronaldo yang bertengger di puncak daftar dengan 140 gol. 140 gol itu diciptakan Ronaldo bersama berbagai klub, termasuk Real Madrid, Manchester United, hingga Juventus. Akan tetapi, jika membicarakan gol Liga Champions terbanyak dalam satu klub, maka Messi adalah rajanya. Bersama Barcelona, Messi dulu mencatatkan 120 gol. Tentunya Ronaldo takkan mungkin bisa mengejar jumlah gol tersebut lagi karena faktor usia dan sudah tak main di kompetisi itu lagi. Empat gol terbanyak dalam satu musim di Liga Spanyol dengan 50 gol. Ronaldo dan Messi pernah bersaing ketat di Liga Spanyol. Hanya saja, Messi sempat menggila 2011-2012 lantaran mampu mencetak 50 gol dari 37 laga di satu musim tersebut. Ronaldo tak pernah bisa melewati bahkan menyamai rekor Messi tersebut meski bertahun-tahun bermain di Liga Spanyol. Dengan kini Ronaldo yang bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi, maka rekor Messi itu jelas takkan bisa si CR7 lewati. Tiga gol terbanyak dalam satu musim, yakni 73 gol. Masih di musim 2011-2012, Messi tak hanya menggila di Liga Spanyol, tapi juga di kompetisi lainnya. Total di musim tersebut Messi mengoleksi 73 gol di seluruh kompetisi. Jumlah tersebut takkan mampu dilewati Ronaldo. Meski di musim 2023-2024 ini Ronaldo tercatat sudah mengoleksi 50 gol di berbagai kompetisi, CR7 tetap dinilai kesulitan menyamai 73 gol yang pernah dicetak Messi. Dua, sepatu emas Eropa dengan 6 trofi. Messi sudah memiliki 6 sepatu emas Eropa semasa berkarir di kompetisi benua biru, termasuk 4 kali beruntun di musim 2016 sampai 2019. Sejauh ini Ronaldo hanya memiliki 4 sepatu emas Eropa. Karena kedua pemain sama-sama sudah tak bermain di Liga Eropa, maka Ronaldo jelas takkan bisa mengejar Messi yang berstatus peraih trofi sepatu emas Eropa terbanyak sepanjang masa itu. Satu, peraih Ballon d'Or terbanyak, yakni dengan 8 trofi. Messi baru saja menggenapkan trofi Ballon d'Or menjadi 8 usai memenangkan edisi 2023. Ia sukses menjadi pemain terbaik di 2023 lantaran kontribusinya membantu timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Sementara Ronaldo sejauh ini masih memiliki 5 trofi Ballon d'Or. Terakhir kali Kapten Al Nassr dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia versi France Football itu pada edisi 2017 silam. We'll be right back.
Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.